Pak Ustaz, mengenai hikmah. Hikmah perjalanannya ke Taif. Satu, dua, tiga. Iya, jadi tadi itu di perjalanan sudah banyak kan kita cerita. Cuman Pak ini kan tidur. Tapi kan konsumsi. Ulang. Kena sendiri. Ya, silakan Pak Ustaz. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Amin. Setiap tahun pokoknya Pak. Setiap tahun datang. Pak Haji, kesleknya orang di Malaka aja nih Pak Haji. Iya Pak. Kesleknya orang di Malaka aja. Iya, tentu ya. Tentu ya. Bagus Kak, yang naik. Geser lagi Pak Ustaz kesini. Kan lagi bola. Oh iya, dia bola. Dia kesel. Geser lagi Pak Ustaz ini. Kenapa? Jembel, dia kisah Pak Ustaz bilang, sini bagus. Geser lagi. Tindih lagi itu. Nanti kan gue tengah bertiga di sini paling menguasai. Kita siap lagi digeser-geser. Bahagia nih Pak, adik-adik saya. Kalau ntar buruk. Kayaknya galau ini Pak. Nah, bagus ini jadi enggak bergerak. Itu banyak gerak di bawahnya. Ya. Turun. Dadah. Orang-orang. Oh, kira temannya. Dadah, saya tidak kenal juga. Sekali ada lifting di sini satu kereta juga. Kita ketemu orangnya. Tidak mau cari gini mah. Bikin status bilang di Masjidil Haram. Ih, dekat ke sini. Ada siapa? Teman di anu di Bogor S3. Ada Pak Edo. Ada juga. Siapa lagi tuh bapak-bapak yang kirim? Pak Edo. Ini siapa? Dan dia bilang saya pergi berangkat hari Selasa. Oh, ada Mika. Tapi masih di Madinah. Ini lo aneh perosotan. Ini ngerinya itu. Ini tingginya. Ini. Ada kiloannya. Ini baru lurus. Ini. Bagus nanti terowongan. Terowongan kan? Iya, itu stasiun yang saya bilang tadi yang di bawah. Jangan turun di situ. Jangan turun di situ, ada susah. Nah, bus itu kalau lewat sini parkirnya di sini sampai di sini, nggak boleh yang nanjak. Bukan. Itu yang ngerinya perosotan di sana. Perosotan atau apa itu? Wahana permainan di sini deh. Ngerinya. Orang orang tolong. Lurus sebelum tinggi lagi. Tunggu ke sini deh. Berjalan ke naik. Akhirnya pergi ke Masjidil Haram, mau sholat duhur. Iya. Ini jam ini kita di masjid. Oh jadi. Di masjid apa? Nanti kan ada nanti masjid tinggal. Ini cuma tiga. Oh, nah itu tuh ada yang turun berarti di sini. Mungkin mulai itu. Sini gabung sini. Ini teman saya. Bukan, Kak. Ini di depan. Iya. Oh, di depan. Di sini tuh. Sudah pernah di sini tuh. Antri lagi tuh kalau kita turun di sini kayak ini antriannya tuh. Amal jariah itu. Amal jariah. Ikhlasnya itu kayak Iva. Kasihan kejar poin. Ada suruh turun suaminya. Kayak ada juga. Josnya representasinya. Ikhlas sekali. Dari tadi jadi suruh tinggal. Tegas kami mau. Tegas pedas.
Kenapa tidak bisa turun orang sih? Bisa pak, bukan ya, tidak kan bisa turun, tapi sana. Mungkin apa ke atas sana kalau tidak turun? Tidak maksud saya kenapa sampai turun lagi mereka juga? Enggak, memang mereka itu di situ karena mereka nggak ke situ pertamanya, jadi mereka berhenti di situ. Iya, iya. Mau pakai ini juga, cuman agak sulit di situ karena bukan stasiun utama. Oh iya, siapa harga itu ya sekarang? Iyo. Ya orang ya. Tua lagi. Lah kok perusahaannya putus gitu? Ah ya kalau. Ini. Ini baru. Ini kita tahu. Ya ada. Ya. Itu dibayar full itu. Iya. Jadi dibayar tuh kursinya. Iya. Iya. Itu kita gate ke poster. Ada berapa kilo jauhnya? Kalau jauhnya sih enggak jauh banget. Paling 10 kilo. Lumayan. Kayak pesan. Iya. Ngeri itu kalau. Udah jadi konten kita bersuara. Dari tadi masih diam pak, bisa untuk kali. Iya pak. Kita jadi kita pasti macam lagi lain dia, apa yang kita lagi lain kita ribut dia. Dia pas lagi ketawanya. Mungkin tak kira apa itu konten yang humor humor kan? Itu. Diam-diam kayak masalah belajar dari sini kok belajar hikmahnya Rasulullah dulu di sini. Bagaimana Pak Ustaz cerita dulu Pak Ustaz mengenai hikmah? Hikmah perjalanannya ke Taif. Mungkin konten jangan kita tanya. Ini enggak, ya itu tadi itu kita. Itu ulasannya. Tadi itu kan sudah banyak. Tuh dulu Pak Ustaz. 1, 2, 3 iya, jadi tadi itu di perjalanan sudah banyak kan kita cerita ya. Cuman Pak Idi kan tidur kan bukan konsumen ulang kena sendiri ya, silakan Ustaz 1, 2, 3 oke perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam berdakwah ke Taif ini latar belakangnya karena orang-orang yang membela beliau. Nah, ini kan sudah tadi sebenarnya Pak ya? Iya Pak, didengarkan tadi. Ah, oke. Okay. Apa-apa. Jadi dua orang. Istrinya sama. Yaitu istri Baginda Rasulullah Siti Khadijah dan paman beliau Abu Talib. Sosok dua inilah yang betul-betul memberikan penjagaan yang luar biasa kepada Rasulullah, memberikan keamanan selama berada di tanah suci kota Mekah. Namun Allah Subhanahu wa taala pada saat itu satu persatu kedua sosok yang luar biasa ini wafat. Setelah wafat Siti Khadijah tidak berselang lama paman beliau Abu Talib juga wafat. Sehingga Rasulullah bukan bingung ya, karena Rasulullah tidak pernah bingung ya, bukan bingung, tapi sebagai manusia, karena manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya, kadang terperanjat kaget, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak padam semangatnya untuk berdakwah walaupun ditinggal wafat oleh kedua sosok yang menjaga beliau habis-habisan di tanah suci kota Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah memutuskan untuk keluar dari kota Makkah berdakwah dan beliau memilih kota yang terdekat dari kota Makkah yaitu kota Taif. Kota Taif ini, nah tadi ini yang belum saya jelaskan. Sebagian para ulama menjelaskan kota Taif ini sebenarnya berasal dari luar. Makanya kenapa dinamakan dengan Taif? Karena dulu ketika malaikat mengangkat dan memindahkan kota ini, asalnya Palestina. Oh ini? Ya.
asalnya Palestina, lalu diangkat oleh malaikat dan ditawafkan, dikelilingkan, lalu diletakkan di tempat ini. Jadi sebelum diletakkan, terlebih dahulu dibawa keliling. Makanya itulah latar belakang kenapa kota ini dinamakan dengan kota Taif, berasal dari Tawafa, dikelilingkan terlebih dahulu, besar ditawafkan. Besarnya itu dibawa-bawa atau maksud iya. Luar biasa aja itu. Iya. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Istrinya. Harapan Rasulullah berdakwah di Taif akan disambut hangat oleh penduduk Taif. Ternyata harapan beliau pupus, 180 derajat berbalik dari harapan beliau. Dan memang pada saat itu ya, artinya hidayah dan taufik itu memang mutlak di tangan Allah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah itu sebenarnya luar biasa. Itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukurlah kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah, hidayah Islam, hidayah iman, hidayah melakukan kebaikan demi kebaikan. Rasulullah berdakwah di kota Taif ini tidak lama karena memang tidak disambut dengan hangat, bahkan dimusuhi oleh orang-orang atau penduduk Taif ini. Ini telinga tapi tambah kecil. Ada. Mungkin dulunya yang kerja nak pindah-pindah ni batu. Pas kali lagi serbisa batu tu. Itu gotong royong begitu. Ini paling kontras ini konten saya ini. Lokasi-lokasi yang ada di gotong royong Gunung Taif ini. Eh, siapa pinjamnya lagi? Banyak keretanya Ustaz. Banyak keretanya di bersamaan datang. Iya. Ayo mati ya. Kayak pakai pisau. Tidak bisa aktif kan? Kita sudah sampai di stasiun utama. Itu belum nyampe belum ke? Allah. Perjuangan tukang konten. Akhirnya bisa. Tanda-tanda iya, kadej.